Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Kokapa. Jadi kali ini gue bakal bahas tentang aset free dari Unreal Engine dan cuma bisa dipakai di Unreal Engine biasanya. Jadi setiap awal bulan Unreal Engine ngebagiin 5 aset gratis dan bakal hilang di bulan berikutnya. Jadi setiap bulan bakal ganti-ganti terus. Jadi sebelum kalian ketinggalan dan gak kebagian, kalian harus segera ngambil 5 aset gratis ini. Jadi ini cuplikan-cuplikan berapa asetnya, dan ini tadi aset environment dan ini aset tentang perempuan gitu ya. Agak aneh mukanya, tapi gratis jadi lumayan. Dan aset yang satunya tentang particle effect, jadi kayak gini. Oke, jadi cara downloadnya kalian harus punya Epic Game Launcher ya untuk Unreal Engine. Kalau kalian belum punya Epic Games Launcher, kalian download dulu aja. Kalau kalian nggak tahu cara download Epic Games Launchernya, kalian cari tahu dulu lewat Google gitu ya. Jadi sekarang gue bakal jelasin gimana cara ngambil asetnya. Oke, jadi sekarang gue ada di Epic Games Launcher. Sekarang kita ke klik Unreal Engine yang ini. Setelah loading, kalian tekan marketplace. Gue udah di marketplace sekarang. Kalian ke bagian sini free, terus klik yang free for the month, artinya free untuk bulan ini. Jadi di sini ada 5 aset yang free untuk bulan ini, karena gue udah ambil jadinya udah tulisan owned. Tapi kalau kalian belum ambil, kalian bisa klik masukin ke keranjang dan ngebeli asetnya. Jadi di sini ada 5. Jadi sini lumayan bagus-bagus, ada modular Sci-Fi Office dan yang lainnya. Jadi kalau kalian pakai Unreal Engine, kalian bisa download di sini dan kalian bisa pakai untuk game kalian. Oke, jadi ini bagus banget dan ini free untuk bulan ini, dan bulan depan bakal ada lagi, beda lagi gitu ya. Jadi setiap bulan ganti-ganti. Jadi ini bermacam-macam, nggak cuma environment aja, di sini ada animasi gitu ya. Ini root motion, bagus banget untuk animasi. Jadi karena gue udah beli tadi ya, jadi gue contohin dengan cara lain. Di sini gue ke free dan marketplace collection. Jadi caranya itu kalian add to cart gitu ya. Misal gue 3 ini gue tambahin ke keranjang. Kalian kemudian klik keranjangnya dan tekan check out. Setelah kalian tekan, bakal ada loading dan kalian tekan place order. Ini harganya 0 karena emang free. Dan setelah itu udah, jadi asetnya jadi milik kalian. Kalian bisa lihat di library gitu ya. Ini di library ini ada banyak banget. Ya, ini library gua ya, makanya banyak. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa nungguin gamenya gua, Malifander dan Zev yang Raccoon Party. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.